عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Para masyayikh, para kiai, mungkin-mungkin sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Para wali santri, para santri khirijin khirijat, juga undangan semua rahmakumullah. Supaya amal kita diterima, maka akidahnya, ilmunya, amalnya, kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kaifiahnya atau akidahnya atau ilmunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Imma bid'ah fil aqidah wa imma bid'ah fil amal dan yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kira-kira thariqah, cara, metodologi untuk mencapai kebenaran agama, supaya akidah kita sama dengan Rasul, supaya ilmu kita sama dengan Rasul, supaya amal kita sama dengan Rasul, agar tidak bid'ah. Sebab kalau enggak sama, itu namanya bid'ah dan mardudah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak sesuai dengan perintah kami, enggak sesuai dengan tuntunan kami, maka amal itu ditolak. Supaya beragama kita persis yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergulah. Jangan hanya akses dari Google, jangan hanya akses dari medsos, jangan hanya akses dari postingan seseorang, itu tidak aman. Itu sembrono. Mengapa sembrono enggak aman? Yang memposting itu siapa? Kita enggak tahu. Jujurkah orangnya, penulisnya? Kita enggak tahu. Rajin tahajudkah yang memposting? Kita enggak tahu. Alimkah yang memposting? Kita enggak tahu. Ahlus sunnah wal jamaahkah yang menulis di Google itu? Kita tidak tahu. Rajin sholatkah yang menulis di Google? Kita tidak tahu. Aslikah atau sudah diedit? Kita juga tidak tahu. Sekedar untuk tambah-tambahan informasi mungkin baca medsos. Tapi kalau untuk tamasuk fitin, dipegang teguh sebagai sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus berguru kepada ulama yang memang beliau-beliau warasatul anbiya. Karena para kiai, para ulama, orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi, dapat ilmu dari kiai sama dengan dapat ilmu dari Kanjeng Nabi. Mewarisi akidah dari kiai sama dengan mewarisi akidah dari Nabi. Karena kiai memang warasatul anbiya. Apa betul kiai-kiai warasatul anbiya? Iya. Silsilah misalnya, maaf, Kiai Maimun Zubair, dia berguru ke abahnya sendiri, Kiai Zubair. Kiai Zubair berguru kepada Syekh Mahfud At-Turmusi di Mekah. Syekh Mahfud berguru kepada gurunya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada gurunya, Syekh Abu Bakar Sato, Sahib I'anati Talibin, yang mengarang kitab I'anatut Talibin. Dan terus ada urut-urutan keguruan sampai Imam Syafi'i dan seterusnya. Di Jawa Timur misalnya, Lirboyo, Yai Karim, itu berguru pada Syekhana Khalil Bangkalan.
Syekhona berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekhona Khalil ngajinya kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dan terus ditarik ke atas juga sampai Syekh Abu Bakar Sapo dan seterusnya. Yang dari Padang ada ulama Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Tarik ke atas sama. Ulama-ulama Jawa yang sekarang punya murid jadi kiai-kiai sekarang ini rata-rata punya sanad, punya silsilah nyambung keturunannya sampai Rasulullah SAW. Karena kiai-kiai itu nyambung keturunannya sampai Rasul, maka mengakses ilmu dari kiai sama dengan mendapatkan ilmu yang ada urut-urutnya sampai Rasulullah SAW. Dan itulah namanya ilmu wirasah, ilmu yang terwarisi dari Rasulullah. Pertama, bergurulah. Jangan mencotok tanpa berguru. Kalaupun baca untuk pengetahuan silahkan, tapi untuk benar-benar diyakini sebagai akidah harus digurukan supaya ilmu itu sambung sanadnya. Yang kedua, kayak kurikulum di sekolah baik-baik saja. Cuma kelemahannya di kurikulum formal itu misalnya kurikulum pelajaran Quran Hadis. Nanti bergantung ketika itu menteri agamanya siapa, lalu direktur bagian kurikulumnya siapa. Kalau dia NU, hadis-hadis menyangkut KN1 ya dimasukkan dalam kurikulum. Kalau dia kebetulan tidak NU, hadis yang mungkin agak memihak ke NU yang enggak dicantumkan dalam silabus, enggak dicantumkan dalam kurikulum. Baik-baik saja ngaji hadis, tafsir, dan apa-apa secara formal berdasar kurikulum. Tapi akan lebih baik kita ngaji model pondokan. Ngaji model pondokan itu bukan Bukhari dicublek-cublek, bukan Bukhari dipilih-pilih, tapi misalnya ngaji Mukhtarul Ahadits khatam, ngaji Arba'in khatam, berkali-kali ngaji Riyadhus Shalihin khatam, ngaji Adhkarun Nawawi khatam, ngaji Sahih Bukhari khatam, ngaji Sahih Muslim khatam. Ngaji khatam dan tahu dalil lengkap, tahu dalil semuanya, akan memungkinkan yang bersangkutan untuk mengetahui ajaran Nabi secara utuh. Sebaliknya kalau tahu hadis sepotong-potong atau hanya 1-2 hadis lalu dia simpulkan ajaran Nabi seperti ini, belum tentu begitu karena mungkin ditaksis dengan hadis lain. Kalau itu mubham mungkin dibayang dengan hadis lain. Kalau itu mutlak mungkin ditakyid dengan hadis lain. Kalau itu mungkin memungkinkan mansukh, mungkin dinasakh dengan hadis lain. Bisa jadi nun sem itu am. Am itu memungkinkan am yabqa ala umumihi. Mungkin juga am yuradu bil khusus. Mungkin juga am yang mahsus. Nah, supaya bisa tahu lengkap, maka supaya agama kita sama dengan agama Rasulullah SAW, ngaji tafsir khatam, ngaji Bukhari khatam, ngaji Muslim khatam, ngaji Kutubus Sittah khatam, apa lagi? Pokoknya model pondokan. Kalau model pondokan kan dibaca khatam. Kayak begini alfiah khatam. Nah, kalau kita di kampus-kampus, kadang berdasar silabus mawon. Nah, silabus bergantung rektornya. Kalau rektornya NU, dalil kunut disampaikan. Kalau rektornya pas lagi nggak NU, dalil kunut disembunyikan. Ayo kita beragama sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Gimana? Berguru kepada kiai dan ngajinya khatam. Mas-mas, mbak-mbak yang sudah khatam alfiah begini, ojo langsung boyong. Habis ini, kalau misalnya di sini nggak ada ustadznya,
cari ustadz dari Jawa, dari Sidogiri, atau dari pondok saya, atau dari mana-mana, apa di sini 3 bulan dikontrak khatam sahih Bukhari Muslim 3 bulan. Nanti ngontrak lagi khatam Jalalain, dilanjut Jamal, dilanjut Sowi ala Jamal, khatam setengah tahun. Kapan-kapan undang lagi sana, ada program begitu, dan saya khatam Fathul Mu'in, khatam Fathul Wahab, khatam Qalyubi, Tanduru Kulub 1 tahun, khatam. Kalau khatam ilmunya lengkap, wawasannya luas, ada banyak kesimpangsiuran atau kalau boleh saya sebut kesesatan, kebodohan, itu hanya gara-gara hadisnya enggak lengkap, akhirnya beragamanya juga aneh-aneh. Hadisnya enggak lengkap, pendapatnya juga aneh-aneh. Apalagi sih ditambah, wis hadisnya enggak lengkap, ayatnya enggak lengkap, plus enggak ngerti nausorok, tambah enggak karu-karuan. Ngerti nausorok begini, mesti harus dilengkapi kontennya, materinya. Quran, hadis, tafsir, dan seterusnya. Quran, hadis harus dilengkapi alatnya, nausorok, balaghah.